Yang pertama kita bertemu dengan penyuluh se-ex wilayah 2 Cibadak atau dengan judul kegiatan temu tugas para penyuluh. Kenapa kami hadir sini? Kemudian juga dilengkapi dengan atau dibarengi dengan para kepala dinas terkait dan juga Bapak Ditbangda terkait dengan kita ingin lebih mempercepat progres percepatan misi Kabupaten Sukabumi yang nomor 2 yaitu bagaimana segera untuk peningkatan produktivitas melalui agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan. Hari ini kita bobot di agrobisnis yang tentunya di dalamnya adalah lintas pertanian secara umum. Ada pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, dan yang terkait lainnya termasuk agro Sukabumi Mandiri begitu. Nah, oleh karenanya kami sangat berharap bahwa dari pertemuan ini kita pertama memberikan support, motivasi kepada para pelaku, para penyuluh yang akan memberikan informasi kepada para petani bagaimana kita untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang baik, hasil pertanian yang unggul dan lain sebagainya. Kemudian juga kita melihat pertumbuhan atau perkembangan peternakan domba yang ada di sekitar di sini. Dan alhamdulillah lihat progresnya cukup bagus dan bahkan di samping pengembangan domba secara khusus juga kita ingin mengembangkan pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan kambing itu. Kenapa demikian? Karena memang ke depan sesuai dengan arahan pemerintah bahwa pupuk bersubsidi ini akan semakin dikurangi dan kita akan mengedepankan pupuk organik yang ada baik dari kotoran hewan domba, kambing atau dari sapi atau dari kerbau. Kalau pertanian kan di sini tadi disampaikan oleh Pak Tri ya bahwa DPL-nya cukup bagus di atas 400 untuk Cibadak ini dan cocok untuk tanaman-tanaman yang memang sejenis seperti itu, seperti dikembangkan juga ubi di Tenjaya, meskipun kita masih perlu berjuang untuk pengadaan lahan terkait dengan perluasan area ubi yang dimaksud begitu, karena ini bisa untuk diekspor. Ini juga sangat bagus. Di samping pertanian secara keseluruhan di wilayah Cibadak ini adalah pertanian sawah yang atau padi yang cukup luas. Kurang lebih 2.400 benih ya, bibit pala dan pupuk. 3,6 ton. Pupuk organik kurang lebih 3,6 ton. Harapannya adalah ya ada sebuah peningkatan yang signifikan dari hasil atau dari produksi pertanian yang ada di Sukabumi ini khususnya di Cibadak. Kemudian kalau pala ini ya dalam satu saat kita bisa memproduksinya dengan baik dan kita bisa jual untuk tingkat kesejahteraan para petani. Ya, kita harus berupaya untuk meningkatkan kapasitas ternak ya yang ada di Sukabumi ini. Kenapa? Karena perbandingan antara pupuk kimia dengan organik ini 1:10. Nah, ini barangkali yang harus banyak pengadaan bibit-bibit ternak-ternak dan lain sebagainya sehingga akan memudahkan untuk ketika kita akan membuat pupuk organik. Tadi dikatakan 1 kilo pupuk kimia, kalau ini harus 10 kilo. Ini barangkali yang harus menjadi perhatian kita dan tantangan bagi kita sekaligus. Alhamdulillah baru saja kita menyaksikan bersama kegiatan temu kerja dari para penyuluh sewilayah 2 Kecamatan Cibadak yang alhamdulillah pada kesempatan ini dihadiri oleh pucuk pimpinan Kabupaten Sukabumi yaitu yang terhormat
Bapak Wakil Bupati Sukabumi beserta para jajaran, diantaranya dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, terus dari Bapelitbangda dan Dinas Ketahanan Pangan, dan semua unsur jajaran, Pak Camat dan Forkopimcam juga hadir. Pada kesempatan ini saya mengapresiasi kepada PT Jayipam yang alhamdulillah pada kegiatan ini sangat memfasilitasi dan membantu kami dalam kegiatan tersebut, sehingga kegiatan ini bisa berjalan sukses dan lancar. Ini merupakan sebuah momentum untuk terus berupaya meningkatkan kualitas ketahanan pertanian di Desa Marjati khususnya. Dan ini juga merupakan sebuah etalase positif bagi kami bahwa di Desa Warnajati ada sebuah potensi pengembangan di sektor pertanian, khususnya di bidang peternakan dan pengembangan pupuk alami, yaitu pupuk kompos, yang pada gilirannya akan mendukung sektor pertanian tersebut, karena seperti kita ketahui bahwa pemerintah di masa mendatang memiliki kebijakan bahwa untuk pupuk yang non alami akan dikurangi subsidinya. Nah, ini juga memberikan angin segar bahwa PT Jayipam ini bisa berkontribusi kepada kami, kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok tani, untuk ikut meningkatkan produksi tani, produksi pertanian melalui pengolahan pupuk kompos dengan keberadaan sentra peternakan pengembangan peternakan domba yang ada di Desa Warnajati. Kebetulan hari ini juga Pak Wakil Bupati menghadiri acara ini, kegiatannya yaitu untuk memonitoring kegiatan temu tugas ini. Sekaligus tadi ada penyerahan secara simbolis dari bibit pala sebanyak 2.400 pohon ke salah satu atau ke ketua Poktan Berkah ya di Desa Warnajati, sekaligus meninjau lokasi Yazid Farm ini yang kebetulan tadi beliau secara simbolis melihat dan juga melakukan pembuatan pupuk organik di Yazid Farm ini. Poin penting dari kegiatan hari ini yang pertama adalah Wawabup itu memonitoring ya kegiatan temu tugas ini. Yang kedua itu tadi ada berbagai aspirasi dan juga keinginan-keinginan dari penyuluh, salah satunya fasilitasi sarana dan prasarana, dukungan dari pihak Pemda, anggaran segalanya ya sampai detailnya. Nah, mudah-mudahan tadi Pak Wabu melihatnya untuk mencatat dan merealisasikan untuk di tahun berikutnya. Nah, kebetulan Jawa Barat, Sukabumi khususnya ini masuk dalam program YES. Intinya adalah program YES ini adalah untuk mencetak petani-petani atau pemuda-pemuda milenial ke depannya. Karena kita tahu sendiri ya, permasalahan ke depannya adalah minimnya petani, dalam hal ini petani milenial, berkecimpung ke dalam dunia pertanian. Jadi menggugah minat dari petani untuk... Saya Mulyana dari kelompok Tani Berkah. Alhamdulillah udah dapat bantuan dari pemerintah, sapi upo, terus sama binih pala sama pupuknya. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada para penyuluh yang udah membimbing kelompok Tani Berkah. Sekarang mah kekurangannya di alat pertanian seperti multiplikator, karena sekarang mah susah yang kerja di ngeburuhin pertanian itu susah.
Jadi harus pakai alat sekarang mah. Kalau ngeburuhin mah jadi modal bertambah gitu. Harus pakai alat. Ya harapannya minta dibantu sama pemerintah perihal buat bikin pupuk organik misalnya di ternaknya gitu, minta bantuan lagi gitu. Buat diperbanyak ternaknya seperti dombanya gitu. Kalau pupuk organik kan dari kotoran ternak. Jadi kalau misalnya dikurangin pupuk kimianya, harus banyak pupuk organiknya. Ya suka dukanya kalau musim hujan ngarit lah Pak. Kalau musim kemarau jukut agak kering gitu. Kalau musim hujan sih subur. Itu kalau susah suka dukanya mengarit mah. Kalau ya sukanya kalau musim banyak rumput mah gitu enggak ini jadi enggak terlalu capek. Ya mari anak muda yang khususnya yang ada di Desa Warnajati, yuk kita bercocok tanam bertani lah gitu. Thank you.